Assalamualaikum semua. Anda sedang menyaksikan Lima Letup. Guys, hari ni kan hari pertama raya. Tapi aku kasi dia seorang-seorang je. Aku minta cuti buat acara TV, tak kasi. Aku nak bunuh diri. Aku bunuh diri boleh? Boleh? Sampai hati kau kata boleh. Tak, aku expect. Okay. Selalu selama ni kan guest semua perempuan. Tapi hari ni aku doakan, ya Allah, berilah guest lelaki supaya sejuk hati ni, ya Allah. Hari ni guest lelaki ke perempuan? Apakan daya, masa takkan kembali. No, don't sing. Aurat. Aurat tu perempuan, laki tak. Yeah, itu. Selamat raya. Itu je, minum. Cepat, minum. Sekarang aku nak kau minum juga. Boleh, tak ada masalah. Oh, boleh. Alright. Radin. Eh, Raya datang sama orang, mestilah. Ha, tapi, I jadi gentleman. Kenapa? Ladies first. Ladies first. Yo. Dah. Oh, kenyang. Okay. Alhamdulillah. Okay. Tak, dah lama tau. Aku cakap kat diorang, panggillah Radin. Panggil nantilah. Sekarang baru dapat dengan kau, Radin. Ya kan? Tadi producer kata macam dia nak panggil aku dah lama tau. Tapi kau rasa macam Radin. Macam tu. Korang pandai tu cerita kan? Korang ni lalang eh. Radin! Yeay! Radin. Aku suka juga sampai raya, Radin. Selamat raya, Radin. Apa kau buat raya pertama kat sini? Kau patut pergi bercuti, pergi balik kampung semua, kau tahu tak? Aku buat kerja ni sebab ikut payment. Aku tahu, aku pun. Kalau kita stay kat rumah, kita akan bagi duit raya kat orang. Kita akan keluarkan duit raya. Betul. So hari ni kita betul. Jadi ini adalah alasan kita untuk kita tak bagi duit raya kat orang. Yes, betul. Yes, okey Radin. Tapi yang seronoknya ini, baju kita macam sedondon lah. Aku tahu. Mungkin inikah jodoh? Wow. Ya. Jadi tak ada yang marah ke? Tak ada, berani sure. Orang nak tanya sure. Tau. Kau jangan tanya macam tu. Mm-hmm. Tapi nak cerita, saya nak tanya dengan awak. Okay. Awak tahu tak, dalam banyak-banyak minyak, minyak apa yang paling bahagia? Minyak Baby Oil Johnson. Salah. Jawapannya menyaksikan senyuman awak di pagi raya. Sebab mana yang minyaknya? Menyaksikan. Wow, Radin. Walaupun aku slow hari ni, but it's so sweet lah. Kau tak back up langsung. Thank you lah, Radin. Ini show kau, ye lah. Okay, Radin. Yeah. Okey, aku rasa hari ni last aku, ataupun tahun ni aku last lah beraya rumah kau. Kenapa? Tahun depan kan kita beraya serumah. Bye. Tadi sebenarnya saya datang sini, saya tak nak pakai samping tau. Kenapa? Sebab saya tahu awak di samping saya. Aduh, maaf. Bukan puasa boleh. Tak boleh. Okey, Radin. Sila kenalkan diri awak ke semua orang. Okey, Assalamualaikum. Macam kat radio lah. Nama saya Radin. Saya penyampai radio dan juga Hoo TV. So, insyaAllah, next job saya sailang job dia. Ni kan raya, kau baru minta maaf aku. Tak, I mean raya tahun depan. Job lain tak sailang. Raya tahun depan mungkin aku dah kahwin, ada anak baby bum semua. Are you sure? Tak tahulah. Kita doakan orang-orang. Ada kau yang sudi? Nampak? Kau ni jahat. Tadi kau kata kita dijodohkan. Sekarang kau tanya ada yang sudi. Kata yang nak seorang anak-anak dengan awak. Okey, maknanya awak sudi dah dengan saya? Sudilah! Jom kita kahwin. Oh, tak boleh. Awal sangat. So, Radin. Ya? Yeah. Kau beritahu kita orang semua tiga benda yang orang tak tahu pasal kau. Okey, first. Takut gayat. Serius lah, kau takut tinggi? Takut tinggi. Tapi kau tinggi tau, kau tak takut dengan ketinggian kau? Kalau awak ada, saya okey. Kau ni setiap benda nak pekat lain, susah lah. Okey, tak payah. Okey, abaikan gayat. Saya kan kucing di kedai makan. Kau takut kucing, Radin? Dia bukan takut, dia macam gayat dengan kucing tau. Pernah betul lah. Kucing kedai makan dia lain macam sikit. Kau dia lapar, dia naik kat kau. Yes. Kau pernah kena? Pernah, time tu kita tengah study tau. Lepas tu, lepas habis study, makan kat kedai tu ada tom yum semua bagai. Lepas tu nak bangun ambil tisu. Tak tahu kucing tu dekat awal. Kita bangun, kita terpijat dengan ekor. Astaghfirullahaladzim. Dia cakar. So, meja tu terbalik. Dia punya kuah tom yum semua kena kat kita. Serius ni? Serius. Baik kalau macam kucing lalu depan, tak dah. Tapi kalau kat kedai makan, dia macam, wow, ini I need drus ni. Macam tu. Tak contoh. Ya, dia rakus. Bahaya je. Yang ketiga, saya pemalu sebenarnya. Saya kalau seorang-seorang nak pergi kedai makan, nak pergi shopping mall jalan-jalan, tak. Okey, kau tahu tak hari kita nak buat show apa? Show raya lah. Ya, so kita akan bincang apa sebenarnya? Music. Yeah. But today, special one. Semua topik tu kita dah lain. So, hari ni kan kita raya. Okay. So, kita ada macam hashtag terbaik raya lah. Wow. So, hari ni kita akan cakap macam-macam, Radin. Okay. Benda-benda yang kau dah lama nak simpan, nak cakap, hari ni kau boleh luahkan. Serius lah? Malaysia baru. Okay, so kita akan mula dengan yang pertama, segmen pertama iaitu tips raya letup. Yes. Okay, Radin. Kau mesti pernah kena tanya soalan macam ni kan? Kau dah kahwin belum? Pernah.
Kau pernah kahwin? Eh tak, tak. Soalan tu pernah lah kena. Aku tak pernah lah kahwin lagi tapi nak kahwin. Kau ni dah kenapa? Aku dah kahwin tapi tak pernah. Jadi soalan-soalan ni selalu akan bertanya kat kita tau. Betul? Seperti soalan, bila nak kahwin? Kan, lepas tu dah kahwin bila nak ada anak? Ya. Yeah. Lepas tu soalan lagi kalau macam budak-budak sekolah macam SPM tu result dapat berapa? Aduh. Lepas tu kalau yang ada kerja, gaji berapa? Kalau kita tukar kerja lain ke? Aku selalu dapat soalan ni. Tapi aku soalan kerja-kerja tu aku tak dapat lah. Aku selalu dapat soalan kahwin. Okay. Aku paling tak tahan kalau makcik-makcik kat luar sana. Kahwin soalan kahwin. Okay. Soalan aku. Tak. Saya suka bumbung yang loud macam ni. Tapi sudah bila kena macam tu lah. Bila tahu orang. Orang tanya soalan macam tu kan. Macam mana kau jawab? InsyaAllah akhir bulan ni tahun tak tahu. Aku tanya macam tu. Okay, baik. Tapi baik. Sebelum aku jawab tahun tak tahu tu aku macam dah jauh. Cek lagi. Tahun tak tahu. Kita tahu tips-tips je kan. Okey, kalau salam. Salam dia selalu eye contact tu yang akan buat kita cakap dengan orang tau. Assalamualaikum. Jangan buat ni. Apa tu? Ni no. Oh, if you with your jodoh kan. If your jodoh like this. Don't pandang lama-lama lah. Okey, kalau kau dengan macam-macam bawang kau jangan. Kau kena sini. Okey, bye. Macam tu je? Tapi nak masuk dalam rumah dia? Masuk rumah dia macam tu je lah. Oh, boleh. Sebab bila kita pandang mata dia, time tu lah dia kata, Cik, Rido, dah kahwin ke belum? So, itu adalah antara-antara cara yang kau boleh avoid lah. Tapi macam certain-certain yang lagi budak-budak. Aku tahu budak-budak dia tak kena reti jawab. Okay. Kalau budak-budak macam baru habis SPM, innocent. Kalau orang-orang tanya, SPM berapa A? Kalau result cantik, okey lah. Result cantik, makcik tu tak tanya dia. Jawab, makcik tak nak tanya saya berapa A SPM. Saya 10 A, cik. Saya 10 A, makcik. Apa lagi soalan kau nak tanya? Bagi. Tapi budak-budak ni, kalau yang result yang tak berapa okay, dia malu tau. So, bila makcik-makcik tanya soalan macam ni, apa yang kau boleh buat kau lari? Aku tu nak bergaya. Ya, yeah, kau macam, alaikum cik, ni result berapa ya? Lari! Sebelum lari, ambil duit dulu lah. Ya, itu dia tipsi nak jadi peragut. Tak ada, ya Allah! Astagfirullahaladzim, Ain. Okay, sorry. Lepas tu, Ain, kalau contoh kalau macam awak ditanya soalan macam bila nak kahwin kan? Awak, why not? Mata awak mulia, awak pandai syuban dia macam, mungkin tak lama lagi. Faham tak? Okay, macam tu. So, dia macam, budak ni dah kenal. So, dia takkan tanya soalan pasal kahwin. Tapi kalau soalan kahwin tu, tanya dekat aku, kau tahu kau akan buat apa? Okey, macam mana? Cepat. Of course, perempuan kalau raya mesti pakai cantik kan? Radin! Not my son! Wow! Oi, ya Allah! Bila nak kahwin? Lepas kita puji dia. Kita puji dia macam, makcik cantiknya, eyeshadow, macam vas gigi putihnya. Berdikir je! Macam tu, macam, eh makcik langsir cantik. Cuba kau ubah kedudukan dia, kedudukan soalan tu. So dia macam, betul lah, ayah aku cantik ah. So automatically dia akan lupa. Dia akan lupa soalan-soalan. Confirm. Okey, apa maksud kau makcik bawang tu bagi kau apa maksud dia? Okey, kalau makcik bawang. Kenapa makcik bawang dia panggil? Kenapa tak makcik sengkuang ke, makcik tembikai ke? Kunyit ke tak? Kunyit dan makcik lain. Okey, cerita pasal makcik bawang. Hari tu aku pernah tengok dekat kamus Dewan Bahasa jilid 3 muka surat 356. Kan aku dah kata dia pandai. Pandai menipu je. Okey. Yang aku tahu pasal makcik bawang, dia kata dulu kalau zaman-zaman kenduri dulu, mungkin kenduri kedai macam dah susah nak jumpa kan. Tapi zaman-zaman macam kalau macam mak-mak kita dulu, kat kampung ada kenduri, dia akan potong-potong bawang. Macam, anak kamu sihat ke sedar? Sekolah dulu nombor berapa? Saya potong bawang. Anak kamu tak balik ke? Tentu. So bila jumpa saya makcik-makcik dia jumpa dia buat persatuan PABG dia. Berlakulah gosip-gosip yang tak pernah keluar pun dekat media-media hiburan akan keluar kat makcik bawang. Tu dia. Raden PhD in bawang. Presiden. Sila minum. Cheers. Sama yang say. Puasa. Cantik dah rumah aku, kau tak puji pun rumah aku tadi kau masuk. Tadi dah masuk dah sebab tu kau tulis soalan. Cantik jangan laksir. Tapi kenapa laksir macam separuh? Sebab memang kita konsep tahun ni tak tahu ke? Separuh eh? Konsep tahun ni, baju pun ada scuba diving, langsir separuh, kita lain today. Aku sebenarnya nak bawa kau tour rumah aku tau. Kau nak duduk sini, kau rasa malas ke kau nak jalan-jalan? Aku duduk sini je lah. Kau ajar tu. Saja susahkan kerja kan? Ini kuih apa? Ini nama dia. Kuih dan muih. Kuih suci, murni. Sila nikmati. Kawan pernah memasak dah. Okey dah. Okey, jom. Jom. Kanda-kanda. Ya, Dinda. Kalau saya jadi bulan, kau mau jadi apa? Aku jadi pungguknya. Pungguk tu apa? Punggunglah kau ni. Kau nak bagi pikat lain ke aku? Kau nak pergi membadah lah ke aku? Kau sendiri tak tahu. Sorry lah. My vocabulary in bahasa Melayu very little. Okay. Kau tengok sekarang kan, kita kat kampung seronok kan? Jadi sekarang ni sebenarnya kita nak cakap pasal segmen geng raya letup. Okay, so kita ada dua geng macam biasalah. Kita ada geng raya dekat KL, ada geng raya dekat kampung. Okay. Jadi kau geng mana? Saya geng kampung. Sama lah, brother. Yes. Welcome to the club. Sebenarnya aku tak faham lah apa yang seronok sangat dekat raya KL ni. Kita state dulu apa yang best raya kat KL. Okay, yang best raya kat KL, kita boleh tengok movie. Tengok, betul? Itu semua ada biasa tu. Tapi betul lah, tapi bila bagi kamu apa orang kata bila raya pertama dekat KL, kita akan jumpa orang-orang yang rasa macam
dia ni tak ada kampung. Kita akan jumpa dia betul, kan? Betul. Kita akan rasa macam okey, siapa yang rekan? Tak ada kampung ni. Satu benda. Satu benda kita akan rasa tu. Lagi betul. Satu benda kita akan rasa yang atuk dengan nenek dia dah tak ada dah. So dia orang akan raya KL. Selalu macam tu. Okey, betul. Lepas tu boleh juga kita rasa macam kalau raya kat KL, kita rasa macam amannya KL. Betul. Kan, time raya kat, betul. Kau boleh baring kat jalan raya. Pernah pagi? Pernah. Baring tidur take a nap 5 minutes pun kan. Nobody, no car will lalu through you semua. Tapi tu lah, kalau raya kampung ni, kerana raya kampung best. Raya kampung best. Sejaknya kita cakap raya KL sikit je. Tak, aku tak cakap raya KL tak best. Sama je. Tapi cuma betul. Sebab mungkin raya KL, okay, raya pertama kat kampung mungkin rendang, lemang. Lemang mungkin kat KL raya pertama kita sushi and everything. Wow. Mungkin makan brownies? Yeah, brownies, kebabs, brownies and the ice cream on the top, like that one. Wow, very the hot here, huh? Yeah, I know. Yeah, I know. I thought outside very cold one. That's why I bajak you sini. Okay, itu kalau raya KL lah. Kalau kita raya kampung, macam mana tu? Raya kampung, first kita dah balik kampung tu. Kita nak berbuka Ramadan yang terakhir pun dah buka ramai-ramai. Jajah, on the way balik kampung tu berapa jam pula kau ambil masa? Okay, 4 jam kalau okay, balik mungkin pun. Terus. Okay. Tapi mungkin lah, kita nak balik kampung, kita nak jumpa family, kita nak jumpa atuk nenek kita. Setakat 4 jam apalah sangat. Kau kampung kat mana? Ipoh. Oh, Ipoh dekat. Okay, kau nak cerita, ni aku ceritakan kau. Kau kampung kat mana? Aku Sarawak naik fly, bro. So, aku tak perlulah nak lalu-lalu jam. Tapi aku pernah tau lalu jam. Time tu Kongsi Pak Chai. Aku pernah start dekat jam 13 jam tu. Okay. Cameron Island je. Cameron Island 13 jam, kau rasa? Orang sampai berhenti tapi jalan kencing-kencing semua. Macam mana? Kencing-kencing. Oh, okey. Ipoh, kat kampung banyak best lah. Makan confirm. Kita boleh makan lemang, rendang, dodol apa semua. Ya, unlimited. Yes. Lepas tu kita macam bau-bau asap tu kan. Lepas tu lagi raya kat kampung apa yang best, kita boleh collect duit raya. Takkan salah kau budak-budak ke, kau dah besar ke, still kita akan dapat duit raya. Tapi benda kita bila kita cakap pasal duit raya, kau sedar tak sekarang dengan dulu duit raya tu kurang sikit tu? Kenapa? Aku tengok budak-budak sekarang kurang dapat duit raya. Mungkin sebab diorang yang besar semua macam kita kot. Betul juga. Raya je nak kerja. Tapi mungkin orang kata because of trend. Kadang-kadang bila orang datang rumah raya, kadang budak-budak ni dia tak salam pun orang tua ni. Betul. Dia main gadget dia. Betul, dia masuk rumah Mobile Legend. Wei kumpul ramai-ramai. Wei anak-anak kampung, Mobile Legend. Macam tu. Kadang-kadang sekarang pun dia tak tanya pun duit raya, dia tanya wifi dia tak ada kat rumah ni. Oh, doh. Kan, mana maunya? Okey, apa lagi kalau kita nak cakap apa yang best raya KL tadi? Kalau raya KL confirm satu, bila kita kalau kita pergi mana-mana mall ataupun kita kedai makan, wifi mesti laju. Yes. Kan? Kalau balik kampung, okay guys, ni you guys need to understand. Kat rumah semua sekarang, kalau apa-apa kita mesti upload masuk Instagram punya lah. Instagram ni like very important ni, so lah deh. Jadi sekarang kalau kita balik kampung, wifi tu macam kurang sikit. Pandai juga orang kampung buat wifi kurang supaya dapat merapat kesat rahim. Tapi kita semua nak wifi. Tapi sebenarnya kalau tak ada wifi pun, data phone kau sendiri kan ada. Kenapa nak jimat? Aku DG, dia slow sikit. Orang kata DG hanya orang pekerja Petronas dan Shell je guna. Tapi kalau Cellcom okey. Kau ikut Cellcom nampak benda ni macam wow. Ke compliance? kau ni kau. Tapi sebenarnya bila cerita pasal raya KL dari kampung, dia mungkin perayaan tu mungkin berbeza lah. Betul. Tetapi kita tak boleh nak cakap raya KL tak best. Sebab mungkin dia orang daripada kecil memang dah raya KL sebab dia orang tak ada kampung. Memang dia orang dah dibesarkan, dah biasa dah raya KL. Tapi macam aku kan. Aku balik kampung yang best raya kat Sarawak sebab kita orang sebulan beraya tu. Kadang-kadang laki aku tahu sampai satu hari setengah hari dah buka dah baju Melayu semua, pakai baju dengan jeans je. Tapi kalau kat Sarawak dia orang pakai lengkap seminggu tu. Of course kau nampak laki-laki kat Sarawak semua pakai lengkap. Jadi laki kat Sarawak semua handsome tau. Laki kat Perak. Perak pun sama juga. Perak lagi lebih. Dia bukan sebulan je, bukan sebulan pakai baju Melayu. Kadang-kadang dia tukar pakai baju kurung. Ini apa kau ni? Wow. Okey, jadi kesimpulannya. Raya KL versus raya kampung, mana yang kau pilih? Kampung. Okey, kampung. Tapi sebenarnya Aim, dia tak kisah beraya kat mana pun. Asalkan dapat kita raya bersama. No, I mean yang tersayanglah. Kau ni nak raya-raya bersama pula. Aku dah tak tahanlah, jom bawa aku pergi bawah rumah. Aku nak bawa kau pergi bawah rumah. Let's go. Sure, tak tahan. I tak tahan. Let's go. Janji. Okey, okay, terus kita pergi bawah. Okey, I go. Okay. Raya. Okay guys, okay sebenarnya kita nak tanya Raden ni. Okay. Yes. Baju awak dari tadi saya tengok dari jauh, I can see like a reflector and like a baju. Wait. So very beautiful one. Awak tahu tak macam baju-baju raya macam sekarang macam wow. Itulah. So why nowadays baju raya very the extraordinary. Tapi masalahnya semua baju lelaki yang pelik-pelik, baju perempuan tak pun. Tak, sebelumnya ada je baju perempuan pelik-pelik semua. Tapi sekali ni lelaki saya, aku rasa lelaki nak overshadow perempuan lah. Yang korang nak buat baju sampai boleh breastfeeding, kenapa korang nak breastfeeding? Who? Penatlah aku macam ni. Tak, bagi aku okey macam nilah. Bila kita pasal raya, of course kita tetap to the basic lah. Kita ada baju Melayu, ada baju kurung. Simple as that. Yes. Okay, kalau nak berfashion, tak salah nak berfashion. Tapi
Tapi at the end of the day, kau kena tahu limit dia. Kan kau nak pakai baju yang macam breastfeeding. Tapi bukan perempuan tau, tu baju lelaki tau. I know. So kita cakap pasal baju lelaki, lepas tu ada baju macam ada ribbon. Satu lagi yang penting kak, ni. Baju yang ada keluar yang macam ada tutup tu. Alah. Dah kenapa? Okey, aku tahu. Aku boleh explain kan bagi pihak dia. Okey, saya akan jelaskan. Yang baju keluar tu sebenarnya kita nak buat konsep vampire. You know, bila kita balik kampung, kita panas. So, kita boleh tutup. Ha! Masalah je, kalau panas pun ni Malaysia lah. Kalau boleh, baju tu, at least baju tu kalau nak buat improvisasi pun, ya, baju tu sejuk. Baju tu pakai-pakai rasa macam letak ais. Okey lah, boleh consider Malaysia panas. Okey, saya idea, Kau boleh buat baju sleeveless kan? Untuk baju Melayu. Tak boleh lah. Why? Adalah orang buat. Okey, kau bayang. Kau pakai baju sleeveless, kau pergi sembahyang raya. Allah! Okey, kau okeylah. Kau Allahu Akbar yang sebelah ni macam Allah! Allah! Cana? Okey, kalau kau tengok ada satu baju ni, diorang cakap ni memang viral sekarang baju scuba diving. Baju tu memang ketat macam tau. Oh, tapi kalau ada masa banyak, nampak cantik lah. Baju raya? Baju raya, very the fit one. Habis tu nak pergi mana? Nak pergi scuba. Pergi beraya lah. Baju tu boleh dua function. Okay. Kalau kita raya especially tepi laut, kau boleh terjun terus. Sekian, terima kasih. Okay, kalau kau ada boyfriend, kau nak boyfriend kau pakai baju Melayu yang macam mana? Okay, kalau aku nak laki aku, cik laki aku, pakai baju macam ni. Very the simple, straightforward, straight to the ampang pot and never come back. Like this one. Saya suap. Okey, ini akan menjadi kerisauan setiap wanita di luar sana. Okay. Apabila kita memakai baju sama. Okey, ini ex aku dulu. Kita masa tu dulu, ex aku pergi rumah orang tu. Lalu pakai rumah tu. Dah baju sama. Dia tak masuk rumah tu, okey? Serius? Tapi bagi aku raya baju sama. Okey, tapi mungkin color sama tak apa kot, tapi sebab design sama. So, kalau kita orang lelaki tak ada hal lah. Laki okey. Okey, tapi kita orang akan fikir siapa pakai lebih better. Wah, dia macam kau ada boyfriend, kau akan tengok dia punya ex. Siapa lagi better? Yes, I know. Tapi kalau aku pun segan tu. Tapi kalau dengan adik-adik tak apa? Adik-adik tak apa. Kalau tuan rumah tak boleh Tak boleh. Okay. Tuan rumah tak boleh. Tuan rumah lagi petaling tak boleh. Lagi-lagi kalau kau pakai sama baju dengan musuh kau lagi. Aku sangat koyak time tu. Wow! Please. Kalau cerita pasal baju sama tu dengan orang-orang tak apa lagi. Kalau sama dengan lapik meja, langsir. Yes. Pernah itu, tak? Ya, aku rasa tu lagi malu. Kalau kapet yang tempat letak kaki tu. Tapi bagi aku, okay, personally lah. Kalau macam kau pakai baju sama dengan lapik kaki ke apa, aku tak kisah. Asalkan kau menutup aurat. Please cuba. Okay, wow! Kita. Raden, aku tahu kau penat kan kat sini. Kau dah rasa hot tak kat bawah ni? Sebab aku duduk sebelah kau. Maksudnya sebab aku hot kan? I know you want to make it cold tak a bit? A bit lah. I got a lot of durians. Aku tak akan durian. Tak apa, tengok je. Sebab tu aku bawa kau. So, tengok aku makan. Jom, let's go. Jom. Okay. Penat dari sana ke sini ke sana. Sorry lah. I memang suka bawa you tour. I suka bawa you jalan-jalan. I tahu. I tak kisah. Cumanya yang I kisahkan. Mana you datang bibik set up semua benda dia? Kau tak dengar aku jerit kat adik aku. Ya, tangan lain kalau mahal tadi. Oh, suruh set up lah. Ya, suruh set up. Kau tak faham bahasa. Sebab tu aku suruh kau belajar language Tamil. You don't want. Okay. Raden, aku nak uji kau something. Something. Come on. Yes. Okay, aku nak uji kau pasal kuih. Aku tengok macam mana kau tahu pasal kuih. Boleh. Okay, kuih apa? Kuih tiaw. Okay, betul. Engkau kalau kau sebut salah pun aku sebut betul sebab engkau aku punya guest. Yes. Yang ni mazola. Yes, betul. Okay, aku mazola. Tak tahu weh. Yang ni tak nenas. Yes, ni tak nenas. Okey, Kak Kira cakap pasal tak cuma kuih-kuih ni semua kan? Kau tahu tak sekarang nama kuih pun pelik-pelik tau. Bukan cakap baju. Tadi kita bincang pasal baju. Okay. Nama kuih pun very the weird now. Okey, 2018 antara nama kuih yang kau rasa macam pelik now nama kuihnya. Kuih apa? So, kuih yang pelik bagi aku sebenarnya ni. Tart Cadbury. Itu pelik tu sebab selalu kita biasa makan tart nenas. Sekarang ada tart Cadbury. So aku rasa pelik tapi aku rasa mesti sedap. Okay. Tapi still pelik lah. Dia tukar Cadbury tu. Itu satu. Okay, itu satu. Yang kuih biskut gaya pelik yang aku pernah dengar tahun ni, lidah kucing. Gelinya okay, dengar. Kalau kau suka kucing tu keluar ke lidah dia warna apa? Pink. Pink kan? Tapi ni tak. Lidah dia macam pelangi. Ini kucing very rare. Dulu waktu aku nak beli. Special, this is what we call mutant cat. Hijak je. Kuih tu, aku tak tahu lah bila aku nak beli order. Macam kita tertarik lah sebab dia punya variety of colours. Ada biru, merah, kuning. Ini bagi kuih pelangi kan? Something like that. Yes. Kak, bagi kuih rainbow. Kuih rainbow dek ni kuih lidah kucing. Lidah kucing acik kau. Macam mana dia punya bentuk macam lidah kucing? Okay, tak ada kena mengena dengan lidah kucing tapi nama dia je. Nama dia je lidah kucing. Aku tahu macam mana kuih ni tercipta. Okay. Maybe time dia buat kuih ni, lepas tu kucing tu tengah. Saya nak namakan kuih ni lidah kucing. Macam tu je. Macam tadi, kucing tadi. Okay, lepas tu kalau kau nak tahu kan, kuih yang aku rasa very the weird now is ni. Khabar. Kalau kita cakap pasal khabar apa? Khabar tanya khabar. Tapi nama kuih ni khabar guling. So, dia tanya khabar sambil guling.
faham tak? Acik okey, apa khabar Acik tu? Contoh. Apa khabar? Khabar baik. Acik tu. Sihat ke? Sihat. Satu benda khabar guling, guling-guling tu. Ada lagi satu ni lagi weird nama dia. Apa dia? Kerbau guling. Kau bayangkan macam aku guling tadi nampak very the sweet, very the Barbie kan? Tapi ni kerbau tau ada guling kan? Tak, sama je. Sama je. Dia okey, nama kuih tu kerbau guling. Hmm. Tapi sebab dia dekat Kelantan dan dia famous dekat Thailand. So orang panggil dia macam dekat macam khabar guling. Oh, so dia kerbau guling. Ah, macam tu. Sekali lagi. Kerbau. Yes. Tapi sebenarnya kuih ni kalau kau tak tahu, dia kuih dia macam warna hitam. Kau pernah makan kuih sweet tak? Kuih sweet tu dia macam kuih yang ada golek-golek dengan kelapa tau. Hmm. Sama juga dengan kerbau guling ni. Aku macam tahu tapi hilang. Tak apalah, tak tahu. Itulah kebau guling. Lagi satu kuih ni, ini I tak kisah nama dia pelik sebab aku suka nama dia. Okey, kuih apa? Batang. Batang very the ugly one. Okey, batang buruk. Yes. Okey, batang buruk. Kenapa kau suka sangat dengan kuih tu? Sebab apa, biskut ni sedap. Sebab tu aku tak kisah nama dia batang buruk sebab dia tak buruk pun dia sedap. Kuih dekat luar tu berserbuk macam susu. Okay. Tapi bila kau makan batang buruk ni, kau kena masukkan semua batang. Ha. Oh, tadi aku tak cekik tau. Tak ada tercekik sebab dia pendek. Oh. So aku kata dia dah potong. Yes. So serbuk-serbuk dia tu, okey, kalau kau tak makan semua dia akan keluar. Tu adalah antara bagi aku kuih-kuih raya yang pelik nama dia. Nah, tapi bagi aku nama pelik ke tak kisah asalkan sedap dan nama tu kadang-kadang kuih ni kadang-kadang ada yang agak sensitif. Kalau kita rasa nama tu pelik ke apa, kadang-kadang mungkin kuih tu kuih negeri. Betul? So nanti kita sebut macam, "Eh, apa hang kau kutuk kuih makanan negeri?" Ah, tak. Kita orang dah biasa sebut benda tu, betul. Kan, tapi yang ini macam biasa-biasa je kuih kau. Eh, hey, kau ni cuba appreciate effort aku kau makan sekarang. Okey. Eh, tak apa dito, tak nak solak dah. Ini adalah segmen yang aku rasa very the most important. Ini kita nak bagi sekarang tips beraya rumah si dia. Ha. Tapi sebenarnya sebelum kita nak bagi tips ini, satu soalan kat kau. Okey, dalam banyak-banyak gam apa yang sedih? Aku rasa gam uhu sebab setiap kali orang guna dia melekat-lekat seorang. Salah. Jawapan dia betul lah gam uhu, tapi explanation kau salah. Oh, apa? Betul gam uhu tapi dia macam Okey, we straight to the point. Yes. Okey. Tips untuk beraya rumah sendiri. Okey, mungkin tahun ni ada yang orang macam dah ada partner. Betul. So benda ni sangat important tau untuk orang. Mungkin tahun ni juga adalah tahun pertama yang dia rasa macam ni first time nak jumpa dengan keluarga si dia. Betul. Jadi first impression tu memang sangat penting. Jadi kita akan kongsikan tips-tips yang memang sangat berguna untuk anda semua. Yang pertama, Raden. Yes, ini kalau sebagai seorang lelaki anda pergi ke rumah si dia buat pertama kalinya, biasa kalau kita pergi-pergi beraya ni dia akan orang kata time-time tengah hari kan. Okey, why not bila kau sampai je kau salam apa semua terus, "Makcik, saya nak tumpang semayang." Yes, that is the best tip. So, tapi kau masuk bilik semayang ke tak? Sabarlah dulu, tapi make sure time tu pukul 1 ke atas. Janganlah pukul 11 kau tanya tumpang semayang. Oh, jadi tips tu tak boleh guna kalau pukul 9 ke 10? 9 boleh lagi. At least kau bagi nak semayang apa ni? Semayang duha. You know, ataupun paling-paling susah pun dah pukul 2. Kalau kau tak semayang lagi kan, kau macam duduk gelabah macam ni tau. So, yang tuan rumah ni, bapak dia macam, "Eh, kenapa kau ni?" Mesti tanya tu kan. Dah pukul 2, cik. Kenapa pukul 2? Saya tak selesa lah kalau saya tak zuhur lagi. So, dia rasa dia akan nampak macam, "Weh, budak ni betul lah boleh jadi imam anak aku." Kalau macam perempuan macam mana? Tips kedua, Raden. Yes. Ini kalau wanita lah, wanita. Okey, wanita. Mereka kena tahu, penampilan adalah benda yang paling penting ataupun kunci utama untuk mengambil hati mak mentua. Ya ke? Yes. Okey, kau rasa kalau aku pakai macam ni, lepas tak? Bas. Yes. Jadi kau tak boleh pakai seksi-seksi jumpa mak mentua kau. Tapi kalau kau pandai pelan kau ayu macam ni, tapi suara kau lapang macam tu, aku tak tahulah. Tak boleh eh? Kena tone down sikit. So kalau aku jumpa mak mentua aku tak boleh suara macam ni? Macam, "Salam ke makcik." Oh, cakap pun macam ni? Ya. Yeah. Gelap pun. Macam tu kan? Boleh lah. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Makcik ada apa-apa saya nak tolong kat dapur? Terus. Tapi kalau contohlah bila kau sayang, "Makcik ada apa-apa kat dapur?" Sekali memang betul dia nak masak rendang. Alamak. Memang betul dia nak potong bawang. Kau boleh tak boleh? Tak boleh. Kan, tapi boleh guna juga sebenarnya. Tapi kita as tuan rumah macam, "Eh, tak payahlah awak duduk je sini. Awak kan tetamu." Mesti tak? Kena macam tu. Mestilah dia akan cakap macam tu. Takkan dia kata, "Ada banyak tu. Bolehlah jadi asisten orang gaji." Tak, tapi setengah-setengah orang memang kalau ada macam tu. Nak uji kan? Aduh, ish. Aku tahu. Sebelum kau pergi rumah mak menantu kau, mak mentua. Mak mentua kau kena prepare untuk ditolonglah apalah. Jadi, before pergi kau kena study buku. Baru kau pergi sebab kau dah ready lah. Yang paling penting baju tu lah macam kau cakap. Jangan pakai baju yang tunjuk lurah sebab kau tahu bila raya ni kau banyak nak salam. Bila kau banyak salam, nanti nampak garisan kali kistiwa. Nanti berdendam. Jadi lurah dendam. Yes! Nanti mak dia berdendam tengok kau. Bukan sebab apa. Sebab bapak dia pun tengok. So you cannot do like that. Okay, baju penting. Okay, tips ketiga. Tips ketiga sedang je. Bila kau datang rumah orang tu kan. Kau datang, kau elok-elok kau salam apa semua. Cuba mainkan anak-anak buah dia. Adik di. Ahmad Albab yang punya. Kau belasah lah. Kau belasah je. Lepas tu, kalau kau dapat anak buah dia gelak,
kau dapat markah kat sana. Okey. Kau cuba buat dia gelak. Apa-apa cara kau tampar ke kau dia gelak, kau dapat markah. Wow. Yes. Serius ah? Ya, sebab dia orang tak akan tengok apa kau buat. Okey. Dia orang akan hanya pandang budak-budak kecil tu bila dia gelak. Okey. Kau kena ingat tu, bila dia gelak dia akan wah, impress. Dia ni pandai main dengan budak-budak. Love it. Tips seterusnya, bawa buah tangan. Pasal buah tangan, kadang-kadang setengah orang contoh datang rumah orang kan. Bila kita beraya ke tak kisah raya, kadang bawa goreng pisang ke apa kan. Adakah kita bawa tu dan kita patut makan bersama ke ataupun biar? Makan bersama. Eh? Sebab kalau kita makan, dia ingat kita bagi racun kat dia. So bila kita makan, kita kena makan dulu. Macam makan. Kau ambil dulu. Tapi kau tunjuk kat dia yang ini sebenarnya halal untuk dimakan. Betul. Tapi kalau dia anggap macam, "Eh, kau dah beli untuk aku, tiba-tiba kau nak makan juga. Kau buk siku ah." Macam mana? Kau fikir macam tu, bagi mampus. I love it. Nanti kejap lagi lepas show dia aku call mak aku. Kau jujur doh, kau jujur. Aku suka bukan jujur. Tak bila cerita bila kau pergi kan. Contoh macam kau pergi rumah boyfriend kau, rumah mertua dia lah, rumah mak dia. Kau akan duduk sebelah siapa? Kau tak boleh duduk sebelah boyfriend kau. Kan tak boleh kan? Tak boleh. Jangan duduk sebelah boyfriend kau. Don't. Jangan. Bila kau duduk sebelah boyfriend kau, nanti dia akan rasa, "Eh, gatal punya perempuan. Tak ada apa-apa ikatan duduk sebelah boyfriend." Padahal dia tak tahu dah tengok movie ke apa, dah buruk-buruk macam ni dah. So, tip dia, jangan duduk sebelah boyfriend, duduk atas river boyfriend. Hey! Hey, tak boleh. Itu tak boleh sini. Atas pun sini carry always carry terus. Tak payah pergilah. Sudah. Senang macam ni, Just be yourself. So. Betul lah. Kalau korang suka, kalau korang dah berkenan, what is not? Oh, betul. Yes. Kan? Sungguh cantik batu permata. Indah juga batu delima. Memang susah waktu bercinta. Kalau dah jodoh, takkan ke mana. Ya, itu dia. Pantun 18,000 kerat daripada Raden Era. Yes. Ain akan membalas. Okay. 2-3 kucing berlari. Yes. Larikan saya di hati kamu. Tak boleh. Tak apa, kita teruskan. Okey, itu untuk perempuan. Dan untuk lelaki senang je. Ha, kita jadi macam pergi raya borak dia tu. Wah, betul. Laki paling penting ni. Yes. Sebelum kau pergi rumah mak mentua kau ke bapak mentua kau, kau kena ingat. Diorang akan tanya, mak punya muka mak. Kerja apa? Wow. Haa, tentu kau boleh jawab. Aku jadi kalau aku kerja macam aku macam, saya jual suara je, cik. Jual suara elok sangat ke daripada betul ke jual diri ha, macam tu. So kau bayar kadang-kadang ada makcik lagi ke makcik terus especially makcik bawang kita bincang first episode yang kita betul. First location betul. Kita dalam rumah tadi betul tapi cerita pasal kerja ni kau jangan lupa kalau contoh kalau aku datang sini awak ni kerja apa? Okey saya bawa bas je cik. Macam mana awak nak sara anak makcik? Anak makcik suka Lamborghini tau. Hantara satu Lamborghini satu banglo satu tasik pulau dekat Maldives. Sabar cik. Okay. Saya bawa A bus. Wah, eh basuh apa? Makcik Google. Makcik dengan anak makcik sama bengap. Ya, itu ada tip-tip yang korang boleh guna untuk raya tahun ni, okey? Yes. Ini mana kali ni kita dah minggu raya ni, bolehlah korang try. Betul. Alhamdulillah. Wih, kah, buruk je perangai sekali lagi sedap. Radin. Ya. Aku sedih. Kenapa? Kita nak habis dah tau. Lepas tu? Aku sedihlah sebab aku rasa engkau adalah paling berpotensial untuk jadi. Ui, seriuslah kau ni. Kenapa tak cakap awal? Manakah kita dah habis episod, aku rasa kau mesti ada fans kat luar sana. Aku tak nak kau ada sebab aku jealous. Kenapa kau jealous pula? Sebab semua orang nak ambil hati kau nanti. Eh, walaupun aku ada 1,000 fans pun, kau tetap di hati. Oh, okey. Tapi apa pun kau kena bagi wish kat diorang. Sebab diorang tunggu kau. Okey, awak bagilah. Apa yang saya rasa, mesti awak kasi benda sama. Kau asam dia. Oi, aku kena manis balik ni kau tahu. Aku kena check yang pik. Kena check tangan tu. Kecil manis aku berapa level. Okey, baik. Saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin kepada tim. Lima Letup. Terima kasih kepada Ain sebab ambil saya dan juga producer. Walaupun... Ambil awak? Jadi ada angkat? Bukan? Host ni. Host. Nanti kita bincang yang Sarawak tu nanti kita roger lah. Okey, jadi kepada fan-fan saya, insyaAllah kalau ada. Kepada Radio Rangers. InsyaAllah kalau ada betul kepada Radio Rangers. Saya ada Radio Rangers lagi. Humble. Kita juga riak. Okay. Kalau riak, version dia lain. Okay. So, terima kasih sebab support saya. Susah senang saya bersama. Dah 4 tahun dah saya dalam industri. Yes. So terima kasih. Kita jumpa. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Duit raya nanti awak transfer bagi nombor akaun. Oh. Saya memang macam tu. Boleh letak kat bawah? Boleh. Okay, nombor akaun aku kat bawah. Akulah. Okay, aku paskan kau. Itu bukan duit raya. 50-50. Bukan duit raya. Itu duit apa? Hantaran. Kau tahu tak, Radin? Yeah. Aku tak pernah wish orang apa-apa tau dekat Lima Letup. Assalamualaikum semua. Jadi, saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua Muhammad Suami menyambut Hari Raya. Saya doakan semua supaya raya tahun ini lebih bermakna dan make sure anda jumpa sanak saudara dan keluarga dan kepada fans saya, Iron Rangers. Lepas tu saya nak minta maaf juga, Radin. Apa lagi? Kau ni banyak benda, buat dosa. Ini paling yang very orang lain semua terasa. Okey, apa dia? Sebab apa? Sebab orang selalu komplain kat aku speaker diorang rosak, earphone rosak. Kenapa? Suara aku macam very high pitch.
So aku nak minta maaf kalau korang punya earphone rosak. Mungkin Christmas nanti Santa Claus akan bagi. Mungkin. Tapi raya taklah. Kena tunggu Christmas, okey, akhir tahun ni, okey. Jadi jangan lupa guys untuk subscribe Herdak TV dekat YouTube dan juga jangan lupa follow Instagram Herdak TV dan juga Instagram kau. Kau bagilah. Yes, Radit underscore Era. Ain Idrus. Jom. Sekejap, muka kau jangan gerak. Ngamuk. Okay, let's go. Inside the house. Raya. Hari raya. Jom. Kau jumpa adik aku, jom. Bila tiba hari raya. Ini aku nak kenal adik aku. Aku ada 15 adik. Baik. Yes, aku nombor 14.